itu semua karena rencana Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Prokes menjadi lupa bahwa pada saat ini adalah pandemi yang kita harus takuti supaya tidak terjadi lagi kenaikannya seperti biasa. Keluarga besar Gracia ya, bersama dengan Rumah Kasih ya, betul ya sayang ya? Betul ya, Rumah Kasih Indonesia mau berbagi kasih dengan orang-orang saudara-saudara kita yang membutuhkan, luar biasa. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kalau kami boleh berkumpul sama-sama di tempat ini, kami percaya itu semua karena rencana Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan.
Selamat pagi. Semua keluarga besar Gracia Community, begitu juga dengan semua Pak Gembala, yang pendeta dan teman-teman dari yayasan serta dari Kairos TV kayaknya tadi ada ya, Kairos TV. Pada siang hari ini Gracia seperti biasa melakukan bakti sosial yang memang sudah kita lakukan setiap bulannya selama 8 tahun ya kalau nggak salah kita dah. Sudah 8 tahun dan tiap bulan kita melakukan ini. Jadi memang keinginan daripada Gracia adalah satu moto yang terus kita pakai adalah diberkati untuk memberkati. Jadi kalau melihat ibu-ibu seperti ini, mungkin sebagian di luar sana mengatakan, gila, serem ya, takut. Sebetulnya hati kita baik-baik luar biasa. Benar Kak Mimi? Ini sumbangan kasih atau persembahan tanda kasih kami kepada Kairos. Dari tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Biarlah ini jadi berkat, bisa dipergunakan untuk memberkati. Iya, kepada Bapak Pendeta Yafe tepuk tangan. Dan langsung ada pandemi, kami tertolong diberkati Tuhan sehingga bisa tetap melakukan pelayanan walaupun situasi pandemi. Dan kami juga merasa juga semakin bersuka cita dengan ada yayasan apa tadi Pak? Terima kasih. Memotivasi juga berdorong untuk kita bersama-sama berbagi kasih, melakukan yang terbaik. Kita bersyukur bahwa ibu-ibu community Gracia dengan penuh kasih mereka berbagi apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka, dan kita juga berdoa semoga mereka tetap diberkati Tuhan untuk dapat menjadi berkat sesuai dengan komitmen mereka dan kerinduan hati mereka. Dan kami percaya Tuhan menggerakkan hati mereka terus-terus dan terus untuk berbuat yang baik. Terima kasih. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Gracia Community yang terus mendukung pelayanan gereja-gereja yang tidak memandang dimanapun gerejanya, dimanapun letak gerejanya, tapi hatinya untuk memberikan yang terbaik untuk setiap pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat, sukses terus untuk Gracia, tetaplah selalu melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan berkat kepada setiap siapapun yang ada di dalam Gracia Community. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Ridoy Batubara, KBP Dunia, HKBP Distrik 8, DKI Jakarta. Saya Stella Boru Pardede dari tim New Kairos TV, HKBP Distrik 8, DKI Jakarta. Sosial Gracia, Tuhan Yesus memberkati. Yang sangat ya situasi yang mengkhawatirkan juga ya,
Tapi saya percaya bahwa kita bawa dalam doa, tutup bungkus semua oleh kuasa darah Yesus, karena tujuan kita adalah mau bertemu dengan orang-orang yang katanya di situ ada Tuhan. Hari saat ini setiap bulan, tapi kita nggak dapat uang, jadi uangnya nggak boleh buat kita, uangnya baksos keseluruhan. Nah, kalau dapat bertiga, kadang kita gini, mau dong di tempat ini, yang ini bilang mau dong di sini, mau dong di situ, gitu kan? Dia juga dari Gracia, kalau boleh untuk teman-teman atau ibu-ibu Gracia yang mungkin agak bingung untuk kemana, bahwa acara ini bukan kebetulan, kita bisa menerima informasi ini, boleh nanti kalau mau mensupport yayasan ini kapan aja boleh nanti saya share nomor rekening Yayasan Rumah Kasih Indonesia. Kami bertiga mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua pada hari ini, terutama kepada Bapak dan adik-adik mahasiswa ya. Saya tadi sudah menonton tayangannya yang sungguh sangat menginspirasi Pak. Saya melihat bahwa hal-hal yang dilakukan Bapak luar biasa. Semoga Tuhan memberkati Bapak dan memberikan kekuatan supaya yayasan ini dapat terus berkembang Pak. Begitu banyak orang yang sudah diberkati dan ditolong oleh Bapak. Keamanan, prokes. Oh, untuk tetap sehat. Siang semuanya. Hari ini kami berada di sini bersama Ibu Gracia. Kami akan mengunjungi semua orang-orang atau anak-anak yang ada di bawah jembatan Flyover. Kami ingin membuka tanah kasihkan, di mana Gracia adalah semboyannya diberkati untuk menjadi berkat. Semoga apa yang kami berikan, tetapi kami percaya kiranya Tuhan memberkati mereka. Hari ini berada di kongres, yaitu memakai masker, memakai sarung tangan tentunya ketika mengadakan kunjungan memberikan tanda kasih kami. Kemudian kami melengkapi diri kami untuk tidak selalu menjadi lupa bahwa pada saat ini adalah pandemi yang kita harus takuti supaya tidak terjadi lagi kenaikannya seperti biasa. Kami lancar di dalam perjalanan, tidak ada rintangan dan halangan. Rumah Kasih Indonesia ini berdiri di tahun 2019. Sebetulnya dimulai dari sebuah pergerakan kecil. Pergerakannya namanya Panaspung, kalau pernah dengar. Singkatan dari Pasukan Nasi Bungkus. Ya. Cuman kita nggak pernah dipakai di partai-partai politik yang pakai-pakai nasi bungkus itu demo-demo, tapi kita pakai murni khusus untuk memberkati orang-orang yang di jalanan ya. Dimulai dari 2014 Panaspung ini logo pertamanya. Kita berbagi hanya 30 bungkus nasi saja. Akhirnya kami menemukan satu komunitas. Setelah Roxy ada manusia gerobak namanya. Jadi kita mulai di situ. Pada 2017 kami membuat sebuah bimbel anak jalanan. Di 2018 kami buat rumah pintar dan 2019 akhirnya yayasan kami berdiri. Ternyata di Jakarta Barat saja pun masih banyak tempat-tempat yang memang mereka tinggal di tempat yang enggak layak, di kolong-kolong jembatan, di kayak triplek begini. Oh.
Dan terbukti dari sini banyak anak-anak yang akhirnya bisa berhasil.
harapan saya buat Sosial Gracia biar jadi komunitas yang semakin solid, tentunya di dalam kas Kristus, bukan karena kepentingan, tapi biarkan komunitas ini menjadi satu solid dan terus jadi berkat buat banyak orang, sehingga ada banyak orang merasakan kasih Kristus lewat komunitas. Semua yang telah sudah Tuhan berikan bagi kita.
Terima kasih banyak untuk semua yang telah Tuhan berikan bagi kami, terutama kami bertiga, biarlah terus sehat-sehat terus, dan Gracia terus juga diberkati, agar menjadi besar dan banyak orang yang terus diberkati dari Gracia. Terima kasih. Terima kasih, Gracia. Terima kasih.